Wakil Wali Kota Bontang menggelar video conference bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Komisi Informasi Publik, dan Gubernur Kalimantan Timur di Auditorium X Kantor Wali Kota Bontang, Jalan Awanglong, Bontang Baru, Kamis 28 Agustus 2016. Acara tersebut bertujuan sebagai langkah awal pembangunan infrastruktur yang dikaitkan dengan pembangunan e-government serta Smart Province Kaltim menuju Kaltim Maju 2018. Dalam tahapannya, Basri Rasek memaparkan, saat ini realisasi Smart City Bontang yang sinergi dengan Cyber Provinsi sudah mencapai 30%. Adapun sistem database yang saat ini dikelola Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Yang pertama saya sampaikan terkait masalah perkembangan Cyber Provinsi di Kota Bontang, apabila kebetulan sejalan dengan misi kami terkait masalah Smart City, yang mana menjadi program prioritas bagi kami Kota Bontang, alhamdulillah telah kami terapkan dengan sistem database yang ada pada Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informasi. Dan kami telah membangun beberapa jenis sampai di daerah pesisir, semuanya bisa dipakai melalui jaringan internet. Oleh karena itu, Pak Asisten, saya sampaikan bahwa sampai saat ini aplikasi kami kebutuhan telah kami bangun ada 15. Terkait masalah khususnya bagi pelayanan, dan ada 23 website yang kami bangun untuk setiap SKPD, dan sampai saat ini alhamdulillah teknisi yang mengaplikasikan yang menjalankan aplikasi itu sebesar 15 orang. Basri kembali menambahkan, saat ini rasionalisasi dana perimbangan dan dana alokasi khusus menjadi kendala utama. Akibatnya sejumlah program dan peraturan daerah harus dirubah. Demikian Expos Kaltim melaporkan.